Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Projek kita hari ini adalah mempruning pokok bunga kertas dan mengekalkan ataupun membuang ranting mati, daun yang rosak untuk mengekalkan bentuk yang sesuai yang telah kita reka sebelumnya. Itu saja. Bagaimana cara membersihkan hati? Masukkan ke dalam dirimu memori-memori yang menenangkan. Luangkan waktumu dengan hal-hal yang memang membuatmu tenang dengan sadar. Agama sudah banyak memberi jalannya. Berzikir, beribadah, berbuat baik sama orang, itu otomatis akan membangun. Orang yang isinya dengki, dia benci sama orang lain, jangan lupa, dia tidak hanya benci saat itu, tapi dia menanam ingatan dalam badannya terhadap kebencian. Suatu hari, kebencian itu akan keluar dan menyakiti dirinya sendiri. Orang yang sudah bisa mengontrol, sudah bisa dengan sadar memasukkan memori apa dalam hidupnya, dia akan bisa dengan sadar menuju pada posisi mutmainah, pada posisi seperti permukaan danau yang tidak lagi bergolak. Satu tetes air saja sudah kerasa, tidak perlu hujan yang begitu deras. Ada orang lewat, kamu kerasa perasaannya seperti apa. Bukan urusan sakti, tapi urusan karena kamu tenang dan kamu sudah satu gelombang dengan ingatan alam semesta.